kalau istilahnya Hatta di sini dalam bukunya ini menculik. Memikirkan bagaimana konsep pertunggan waktu ditentukan. Jam matahari yang dilengkapi skala dan gnomon sudah digunakan sejak 3500 sebelum masehi. Berkembangnya ilmu pneumatik dan fenomena hidrolik menjadi pendorong munculnya jam air. Jam air atau klepsidra ditemukan sekitar 1400 sebelum masehi di Mesir. Jam pasir merupakan jam pertama yang terpercaya, akurat, dan bisa digunakan kembali. Bangsa Yunani pada abad ketiga menggunakan jam pasir untuk menandai waktu bicara dalam senat. Para pembuat jam pun menggunakan roda bergerigi untuk mengatur pergerakan jam. Penemuan jam pendulum ini dibantu oleh penemuan pendulum oleh Galileo Galilei pada 1582. Inilah asal-usul penemuan jam. Guys, ibarat belahan jiwa seorang kiper, sarung tangan merupakan bagian tak terpisahkan dari kiper. Kendati sepak bola modern sudah ada dari awal abad ke-19, kiper pertama yang pakai sarung tangan baru tercatat pada 1894. Pertama dipakai oleh Archibald Pinel. Awalnya kiper memakai sarung tangan berbahan wol atau kulit. Baru pada 1973, sarung tangan khusus kiper muncul. Dibuat oleh perusahaan Rush dan kiper Jerman Joseph Mayer. Sarung tangan itu dibuat dengan bantalan berbahan karet untuk melindungi telapak tangan. Di tahun yang sama, Wolfgang Fahrian juga membuat sarung tangan yang ditempel lembaran karet untuk menguatkan daya cengkram. Awalnya dibuat untuk melindungi kiper dari suhu dingin dan luka. Kini sarung tangan kiper jadi bisnis tren di dunia sepak bola. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom meluluh lantakan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu. Ada beberapa kekuatan pemuda di Jakarta mendesak agar proklamasi segera diadakan. Muncul keinginan untuk membuat Soekarno dan Hatta itu clear dari pengaruh Jepang. Maka dipilihlah arena tempat yang dianggap clear. 16 Agustus 1945, para pemuda pada dini hari meluncur dari Cikini Raya dengan membawa dua mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Kalau istilahnya Hatta di sini dalam bukunya ini menculik. Memikirkan bagaimana konsep pertunggan waktu ditentukan. Jam matahari yang dilengkapi skala dan gnomon sudah digunakan sejak 3500 sebelum masehi. Berkembangnya ilmu pneumatik dan fenomena hidrolik menjadi pendorong munculnya jam air. Jam air atau klepsidra ditemukan sekitar 1400 sebelum masehi di Mesir. Jam pasir merupakan jam pertama yang terpercaya, akurat, dan bisa digunakan kembali. Bangsa Yunani pada abad ketiga menggunakan jam pasir untuk menandai waktu bicara dalam senat. Para pembuat jam pun menggunakan roda bergerigi untuk mengatur pergerakan jam. Penemuan jam pendulum ini dibantu oleh penemuan pendulum oleh Galileo Galilei pada 1582. Inilah asal-usul penemuan jam. Guys, ibarat belahan jiwa seorang kiper, sarung tangan merupakan bagian tak terpisahkan dari kiper.
Kendati sepak bola modern sudah ada dari awal abad ke-19, kiper pertama yang pakai sarung tangan baru tercatat pada 1894. Pertama dipakai oleh Archibald Pinel. Awalnya kiper memakai sarung tangan berbahan wol atau kulit. Baru pada 1973, sarung tangan khusus kiper muncul. Dibuat oleh perusahaan Rush dan kiper Jerman Josef Mayer. Sarung tangan itu dibuat dengan bantalan berbahan karet untuk melindungi telapak tangan. Di tahun yang sama, Wolfgang Fahrian juga membuat sarung tangan yang ditempel lembaran karet untuk menguatkan daya cengkram. Awalnya dibuat untuk melindungi kiper dari suhu dingin dan luka. Kini sarung tangan kiper jadi bisnis tren di dunia sepak bola. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom meluluh lantakan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu. Ada beberapa kekuatan pemuda di Jakarta mendesak agar proklamasi segera diadakan. Muncul keinginan untuk membuat Soekarno dan Hatta itu clear dari pengaruh Jepang. Maka dipilihlah Rengas Dengklok sebagai tempat yang dianggap clear. 16 Agustus 1945, para pemuda pada dini hari meluncur dari Cikini Raya dengan membawa dua mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Kalau istilahnya Hatta di sini dalam bukunya ini, menculik. Pernah memikirkan bagaimana konsep pertunggangan waktu ditentukan? Jam matahari yang dilengkapi skala dan gnomon sudah digunakan sejak 3500 sebelum Masehi. Berkembangnya ilmu pneumatik dan fenomena hidrolik menjadi pendorong munculnya jam air. Jam air atau klepsidra ditemukan sekitar 1400 sebelum Masehi di Mesir. Jam pasir merupakan jam pertama yang terpercaya, akurat, dan bisa digunakan kembali. Bangsa Yunani pada abad ketiga menggunakan jam pasir untuk menandai waktu bicara dalam senat. Para pembuat jam pun menggunakan roda bergerigi untuk mengatur pergerakan jam. Penemuan jam pendulum ini dibantu oleh penemuan pendulum oleh Galileo Galilei pada 1582. Inilah asal-usul penemuan jam. Guys, ibarat belahan jiwa seorang kiper, sarung tangan merupakan bagian tak terpisahkan dari kiper. Kendati sepak bola modern sudah ada dari awal abad ke-19, kiper pertama yang pakai sarung tangan baru tercatat pada 1894. Pertama dipakai oleh Archibald Pinel. Awalnya kiper memakai sarung tangan berbahan wol atau kulit. Baru pada 1973, sarung tangan khusus kiper muncul. Dibuat oleh perusahaan Rush dan kiper Jerman Josef Mayer. Sarung tangan itu dibuat dengan bantalan berbahan karet untuk melindungi telapak tangan. Di tahun yang sama, Wolfgang Fahrian juga membuat sarung tangan yang ditempel lembaran karet untuk menguatkan daya cengkram. Awalnya dibuat untuk melindungi kiper dari suhu dingin dan luka. Kini sarung tangan kiper jadi bisnis tren di dunia sepak bola. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom meluluh lantakan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu. Ada beberapa kekuatan pemuda di Jakarta mendesak agar proklamasi segera diadakan. Muncul keinginan untuk membuat Soekarno dan Hatta itu clear dari pengaruh Jepang. Maka dipilihlah Rengas Dengklok sebagai tempat yang dianggap clear. 16 Agustus 1945, para pemuda pada dini hari meluncur dari Cikini Raya dengan membawa dua mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Kalau istilahnya Hatta di sini dalam bukunya ini, menculik.
pernah memikirkan bagaimana konsep pertungan waktu ditentukan? Jam matahari yang dilengkapi skala dan gnomon sudah digunakan sejak 3500 sebelum masehi. Berkembangnya ilmu pneumatik dan fenomena hidrolik menjadi pendorong munculnya jam air. Jam air atau klepsidra ditemukan sekitar 1400 sebelum masehi di Mesir. Jam pasir merupakan jam pertama yang terpercaya, akurat, dan bisa digunakan kembali. Bangsa Yunani pada abad ketiga menggunakan jam pasir untuk menandai waktu bicara dalam senat. Para pembuat jam pun menggunakan roda bergerigi untuk mengatur pergerakan jam. Penemuan jam pendulum ini dibantu oleh penemuan pendulum oleh Galileo Galilei pada 1582. Inilah asal-usul penemuan jam. Hai guys, ibarat belahan jiwa seorang kiper, sarung tangan merupakan bagian tak terpisahkan dari kiper. Kendati sepak bola modern sudah ada dari awal abad ke-19, kiper pertama yang pakai sarung tangan baru tercatat pada 1894. Pertama dipakai oleh Archibald Pinel. Awalnya kiper memakai sarung tangan berbahan wol atau kulit. Baru pada 1973, sarung tangan khusus kiper muncul. Dibuat oleh perusahaan Rush dan kiper Jerman Joseph Mayer. Sarung tangan itu dibuat dengan bantalan berbahan karet untuk melindungi telapak tangan. Di tahun yang sama, Wolfgang Fahrian juga membuat sarung tangan yang ditempel lembaran karet untuk menguatkan daya cengkram. Awalnya dibuat untuk melindungi kiper dari suhu dingin dan luka. Kini sarung tangan kiper jadi bisnis tren di dunia sepak bola. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom meluluh lantakan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu. Ada beberapa kekuatan pemuda di Jakarta mendesak agar proklamasi segera diadakan. Muncul keinginan untuk membuat Soekarno dan Hatta itu clear dari pengaruh Jepang. Maka dipilihlah Rengas Dengklok sebagai tempat yang dianggap clear. 16 Agustus 1945, para pemuda pada dini hari meluncur dari Cikini Raya dengan membawa dua mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Kalau istilahnya Hatta di sini dalam bukunya ini, penculik. Pernah memikirkan bagaimana konsep pertungan waktu ditentukan? Jam matahari yang dilengkapi skala dan gnomon sudah digunakan sejak 3500 sebelum masehi. Berkembangnya ilmu pneumatik dan fenomena hidrolik menjadi pendorong munculnya jam air. Jam air atau klepsidra ditemukan sekitar 1400 sebelum masehi di Mesir. Jam pasir merupakan jam pertama yang terpercaya, akurat, dan bisa digunakan kembali. Bangsa Yunani pada abad ketiga menggunakan jam pasir untuk menandai waktu bicara dalam senat. Para pembuat jam pun menggunakan roda bergerigi untuk mengatur pergerakan jam. Penemuan jam pendulum ini dibantu oleh penemuan pendulum oleh Galileo Galilei pada 1582. Inilah asal-usul penemuan jam. Guys, ibarat belahan jiwa seorang kiper, sarung tangan merupakan bagian tak terpisahkan dari kiper. Kendati sepak bola modern sudah ada dari awal abad ke-19, kiper pertama yang pakai sarung tangan baru tercatat pada 1894. Pertama dipakai oleh Archibald Pinel. Awalnya kiper memakai sarung tangan berbahan wol atau kulit. Baru pada 1973, sarung tangan khusus kiper muncul. Dibuat oleh perusahaan Rush dan kiper Jerman Joseph.
Selamat siang teman-teman menjelang sore, selamat siang menjelang sore teman-teman Historia di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Boni Triana, pemimpin redaksi majalah Historia, historia.id, di dalam dialog sejarah yang hari ini kita akan sebetulnya ini melanjutkan diskusi yang minggu lalu, namun diskusi ini sangat penting juga untuk terus kita lakukan mengenai kaitan ataupun hubungan Turki dengan Nusantara dalam tema yang lebih luas lagi, dunia Islam yang dari Timur Tengah, perjumpaan pertamanya dengan Nusantara itu kapan. Telah hadir sebagai tamu saya pada dialog sejarah hari ini Pak Bambang Budi Utomo, seorang arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Puslit Arkenas. Pak Tommy, saya sapa beliau ini Pak Tommy. Pak Tommy ini melakukan penelitian, juga banyak pengalaman di dalam penggalian dan juga riset-riset arkeologis mengenai hubungan dunia Islam dengan Nusantara. Dan sesuai dengan tema diskusi kita hari ini, kita akan membicarakan juga tentang bagaimana hubungan Ottoman Turki dengan Nusantara. Dengan kerajaan mana saja Turki memiliki hubungan, apakah itu hubungan dagang, apakah itu hubungan diplomatik, hubungan politik, atau hubungan yang lain yang pernah ada di dalam sejarah. Selamat petang Pak Tommy, apa kabar? Selamat petang, kabar baik. Ya, terima kasih Pak Tommy sudah bersedia untuk hadir di dalam dialog sejarah kali ini. Pak Tommy, langsung ke pertanyaan saya. Pak, kapan sih jejak-jejak perjumpaan Islam dengan Nusantara pertama kali yang pernah Bapak temukan ataupun pelajari selama karir Bapak sebagai arkeolog? Ya, sebetulnya itu Islam diperkenalkan di Nusantara. Kebanyakan orang tahunya sekitar abad ke-13. 13, Pak. Yaitu pada masa Kesultanan Samudra Pasai. Itu. Namun ada berita-berita apa sumber-sumber yang mutakhir, baik itu berupa artefak maupun sumber tertulis, itu jauh sebelum abad ke-13 itu Islam sudah ada di sini, sudah ada di Nusantara. Iya. Ya. Nanti saya jelaskan di presentasi slide ini nanti ada. Oke. Ya, jadi, silakan Pak. Saya mau apa ya, memberikan pengertian yang berbeda dengan yang lain-lain gitu ya. Ya. Nah, ini tadi judul saya Islam pada abad 10 ya, masuk Nusantara. Ya. Ya. Sebetulnya dimulai dari perdagangan dengan dunia Arab sudah berlangsung sejak milenium pertama tarikh Masehi. Bahkan jauh sebelum itu, sebelum Masehi itu udah ada. Karena apa? Karena daya tarik dari cengkeh. Di mana pada waktu itu cengkeh itu atau rempah-rempah hanya dihasilkan di bumi Maluku. Iya. Di bumi Maluku. Karena itulah banyak berita yang mengatakan bahwa cengkeh itu diperdagangkan sudah sampai di Eropa. Sudah sampai ke Vatikan, ke Roma. Sudah sampai situ sebagai barang persembahan untuk paus. Bahkan sebelum itu tahun 70-an, 70-an Masehi. Sebelum Masehi, ketika Nabi Sulaiman itu dipersembahkan cengkeh oleh Ratu Balkis. Perjanjian lama. Yeah. Jadi artinya itu komoditi sudah tidak asing lagi. Yeah. Di dunia internasional. Tentunya di Eropa dan Timur Tengah. Nah, masuk kita ke dalam masa sejarah, masa Islam. Ya. Yeah. Itu tetap pedagang Arab dari Timur Tengah. Dulu kalau menurut berita dari Tionghoa disebut orang-orang Tasi. Orang-orang Tasi itu artinya orang Arab atau orang Persia. Itu. Nah,
melalui merekalah Islam diperkenalkan. Jadi ada aktivitas perdagangan di antara mereka, terus dari aktivitas perdagangan itu meningkat kepada aktivitas politik, aktivitas agama, bahkan salah seorang Maharaja Sriwijaya itu berkirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia memberikan hadiah sekaligus memohon kepada Khalifah untuk dikirimkan mubalik ke Islam. Ke Sriwijaya. Mubalik Islam ke Sriwijaya. Nah itu suatu bukti bahwa Islam di Nusantara ini diterima dengan hati terbuka. Bahkan diundang kemari. Tidak seperti di dunia lain dipaksakan untuk memeluk satu agama. Kalau di Nusantara sebetulnya enggak. Jadi melalui aktivitas perdagangan, interaksi antara pedagang dengan penduduk lokal, dan sebagainya. Kemudian para saudagar Islam ini, atau saudagar Arab dikenalnya, saudagar Tasik, itu berdagang dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Dengan pelabuhannya itu di Teluk Persia, di sekarang di suatu negara yang bernama Irak. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, bukti-bukti arkeologis yang menunjukkan adanya orang-orang Islam di Nusantara, itu kita lihat ada batu nisan di Barus. Itu menyebut batu nisan itu dari sekitar abad ke 10-11 Sumatera Utara. Terus batu nisan di Aceh itu ya ini yang lebih muda abad ke 13. Kemudian batu nisan di Leran Gresik. Itu ada suatu komunitas Islam yang ada di tempat-tempat tersebut. Itu dari sumber tertulis yang dipahatkan pada batu nisan. Kemudian ada sumber tertulis yang diperoleh dari musafir Tionghoa dan Arab. Ini para pedagang-pedagang urusannya. Jadi mereka itu berdagang dari Timur Tengah ke Nusantara, ke Arab, ke Tiongkok. Abad berapa itu, Pak? Ini sekitar sebelum abad 10, abad 9 udah ada. Abad 9 para pedagang itu udah sampai ke Tiongkok. Dan pada masa itu Islam sudah ada di Guangdong. Komunitas Persia ada di situ. Ya, ada di situ. Nah, karena banyaknya komunitas Persia, Kaisar Tiongkok agak takut juga pada suatu saat komunitas Persia ini diusir dari Guangdong, kemudian menetap di Sriwijaya. Nah, di Sriwijaya itu di mana tidak disebutkan itu. Dan itu berita-berita yang menyebutkan tentang para saudagar-saudagar Muslim yang berdagang ke Asia dan Asia Tenggara. Berikutnya. Nah, di sini perdagangan ini tumbuh dan berkembang karena ada dua kemaharajaan. Di timur ada kekaisaran Tiongkok, di barat ada kekhalifahan Abbasiyah Muawiyah. Nah, di antara dua kekuatan itu, kemaharajaan itu, di Asia Tenggara ada Kedatuan Sriwijaya yang juga kuat karena perdagangan. Intensitas perdagangan yang tinggi, akibatnya kerajaan itu berkembang.
dan cukup disegani di Asia Tenggara. Nah, dari situ kemudian kita lihat masih berikutnya. Masih maju itu ya. Ya. Juga berkembang agama. Agama Islam di situ. Nah, karena intensitas perdagangan yang tinggi dan otomatis kehidupan pelayaran juga berkembang, dan pada suatu saat Sriwijaya itu berjaya di Selat Malaka. Nah, di sini Maharaja Sriwijaya perlu dengan kekhalifahan di Persia. Nah, melalui perantaraan pedagang, utusan Sriwijaya ini mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada tahun 727 Masehi. Ya. Sebelumnya. Setelah ayat ini. Sampai 720. Isi surat tersebut antara lain, ini ada persembahan, ada hadiah dari Sriwijaya untuk khalifah. Tapi Maharaja Sriwijaya itu juga minta ke khalifah dikirimkan mubaligh untuk mengajarkan Islam di Sriwijaya. Bisa dibayangkan, sebuah kerajaan yang mayoritas penduduknya dan rajanya itu menganut ajaran Buddha. Tapi dengan suka hati mereka minta kepada khalifah untuk mengajarkan Islam di Sriwijaya. Apa saya potong sebentar. Saya potong sebentar. Apakah di Sriwijaya saat itu sudah ada komunitas Islam Muslim, komunitas Muslim, sehingga Maharaja Sriwijaya meminta untuk dikirimkan mubaligh, atau memang hanya meminta mubaligh untuk mengislamkan penduduk yang belum menganut ajaran Islam? Saya pikir Islam sudah ada, mengingat intensitas tingginya intensitas perdagangan dengan dunia Arab. Itu banyak saudagar-saudagar Arab atau penulis-penulis Arab yang datang ke Sriwijaya. Dan tidak mustahil mereka berinteraksi dengan penduduk Sriwijaya. Dari hasil interaksi itu ada penduduk yang menganut agama Islam. Jadi secara resmi Maharaja minta kepada khalifah dikirimkan mubaligh. Bisa juga dia selain mengajarkan agama Islam, mereka juga minta hukum-hukum pelayaran yang terjadi pada masa itu. Mungkin saja Persia sudah mempunyai hukum-hukum pelayaran. Sriwijaya belum. Jadi mereka minta diajarkan bagaimana tata hukum di perairan. Nah, terbukti di kemudian hari kita kenal Sriwijaya itu merupakan satu negara yang kuat di laut dan mempunyai semacam hukum laut di mana para dagang dari tempat-tempat lain selain Sriwijaya, kalau mau dagang di wilayah perairan Sriwijaya, itu harus menggunakan kapal-kapal Sriwijaya. Jadi pada masa Sriwijaya, kita sudah mengenal hukum laut yang diberlakukan kepada para pelaut dan saudagar yang berdagang di wilayah perairan Sriwijaya. Yeah. Hukum laut ini di kemudian hari kita mengenal Amanagapa di Sulawesi Selatan. Kemudian di mana di Malaka ada Kanun Malaka seperti itu. Nah, sebetulnya Sriwijaya itu jauh lebih maju, sudah mengenal hukum laut,
Bahkan mungkin juga di situ ada semacam asuransi, seperti yang di Amanah Gapa juga, itu sebetulnya asuransi untuk perdagangan. Nah, di situ, di sinilah kita lihat agama dan hukum ada di situ, berkembang di Sriwijaya. Tidak ada satupun berita yang mengatakan bahwa Sriwijaya itu perang karena urusan agama. Oke. Sampai berarti sekarang, waktu itu berarti di Sriwijaya sangat terbuka masyarakatnya, bahkan elit kerajaannya pun sangat terbuka terhadap perubahan ataupun masuknya agama selain Buddha ya. Karena mengingat tentu Pak Tommy juga pasti sangat ahli di bidang ini, Sriwijaya pada saat itu kan memiliki universitas yang cukup terkenal dan terkemuka. Waktu itu di abad 8, abad 9 di Muaro itu Pak, yang menghasilkan seorang tokoh pemikir di kalangan Buddha seperti Atisa, itu kan Pak Dharma Kirti, itu beberapa tokoh yang di kalangan agama Buddha sangat terkenal, sehingga kalau orang Tibet itu menggunakan istilah di dalam pesantren itu sanad, sanad keguruan keilmuannya itu nyambungnya ke Muaro yang menjadi bagian dari wilayah Sriwijaya Pak. Artinya memang masyarakatnya sangat sangat menghargai keberagaman dan perbedaan gitu Pak. Kalau menurut penafsiran Bapak seperti apa? Ya justru itu di Sriwijaya itu toleransi beragama sangat tinggi. Contohnya ini ada sebuah arca, arca Bodhisatwa. Ya. Di belakangnya itu dipahatkan tulisan yang bunyinya Dang Acarya Sutta. Ya. Dang Acarya Sutta itu adalah gelar untuk pendeta agama Hindu. Nah, Bodhisatwa, arca Bodhisatwa itu arca yang disembah, yang dimuliakan oleh para penganut ajaran Buddha. Bisa dibayangkan, seorang pendeta Hindu menghadiahkan arca Bodhisatwa untuk masyarakat agama Buddha. Ya. Itu kan suatu toleransi yang tinggi. Tidak ada berkelahi di antara agama yang disebabkan karena agama. Dan tidak mustahil Islam juga begitu. Dan saya juga, saya mensinyalir cuman belum belum berani meneliti lebih lanjut lagi. Islam sampai di Sriwijaya itu kan dari Teluk Persia menyusuri pantai, pantai India ke Goa dan sebagainya itu, di mana India itu kan mayoritas penduduknya beragama Buddha dan Hindu. Tidak mustahil agama Islam yang sudah masuk ke Indonesia ini bercampur dengan pemikiran-pemikiran Buddha, dalam hal ini Bodhisatwa. Saya yakin kalau kalau ada yang mengkaji Islam, kita urai Islamnya yang ada di Nusantara ini, ada nggak unsur-unsur Bodhisatwa yang ada di Islam itu? Itu saya menduga berdasarkan jalannya Islam masuk sampai masuk ke Nusantara lewat India. Dan itu berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Seorang pedagang mau ke Nusantara, bisa singgah di India untuk beberapa lama, bulanan atau tahunan, atau bagaimana, berinteraksi dengan orang-orang Hindu, Buddha, ini orang Islam ya. Terus ada juga unsur-unsur agamanya yang masuk ke situ, kemudian dari situ dia berangkat ke Nusantara, menyebarkan Islam yang sudah mungkin di bercampur dengan sahabat Buddhanya. Ini jalur pelayarannya Pak ya, ada slide ini. Ya, ini jalur pelayaran. Jalur pelayarannya. Di sini kelihatan ada botol. Ini botol Persia. Di mana pada masa itu Persia merupakan penghasil kaca yang terbaik di dunia. Nah, ini pemasarannya cukup luas.
pemasaran yang cukup luas, dibawa ke berbagai tempat di Nusantara. Dari Nusantara mereka kembali membawa rempah dan barang-barang lain yang hanya ada di Nusantara. Ini bukti-bukti arkeologis lain yang ditemukan di beberapa tempat, di Barus, di Jambi, Palembang. Ini dibawa oleh para pedagang Islam, Pak. Kemudian ditukar dengan komoditi dari Nusantara, Pak. Iya. Jadi di sini kan macam-macam barang yang mereka bawa, itu diantaranya kaca, barang-barang kaca, itu dari Persia, manik-manik kaca, manik-manik batu, dan sebagainya. Dan ini kita menemukan ada di dasar laut perairan Cirebon. Ya. Ini itu, dari abad berapa, Pak? Ini dari abad 10. Abad 10. Ya. Di dasar laut perairan Cirebon, kita menemukan satu kapal yang syarat dengan muatan. Muatan dari berbagai bangsa. Ada yang dari Persia, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari Birma, ada yang dari Sumatera sendiri. Kapal itu syarat dengan muatan, tenggelam di perairan Cirebon. Nah, kita lihat teknologi pembuatannya. Teknologi pembuatannya itu adalah kapal Asia Tenggara. Lebih spesifik lagi, kapal Sriwijaya. Ya. Ini artinya, tadi saya sudah katakan bahwa barang siapa, pedagang dari manapun, baik itu dari Tiongkok maupun dari Arab, dari Persia, yang mau dagang di perairan Cirebon, perairan Nusantara, wilayah Sriwijaya, itu harus menggunakan kapal Sriwijaya. Jadi kita lihat, itu ada barang keramik. Keramik itu dari Tiongkok. Yeah. Ada barang kaca. Ada barang logam. Itu ada yang dari Tiongkok, ada Persia, ada Birma, ada yang dari Sriwijaya sendiri. Dan itu macam-macam barang. Jumlahnya kurang lebih 450 pieces. 450 ribu pieces. Jadi kapalnya cukup besar juga ya, Pak? Cukup besar. Dan itu mungkin tenggelam karena kelebihan muatan. Overload, ya. Ya. Okay. Nah, ini kita nemukan artefak keagamaan. Ada arca tara. Kalau saya lihat arca tara ini, gaya seninya gaya seni Sriwijaya atau gaya seni Sailendra yang berkembang di Sriwijaya. Ini ada lonceng ganta, wajra ganta. Ini biasa dibawa oleh biksu pada waktu upacara. Terus ada wajra, itu juga biasa dibawa oleh biksu atau pendeta Hindu. Dan ini ada satu cetakan dari batu Saba yang isinya 3 Asmaul Husna. Oh. Berikutnya. Nah ini. Ini cetakan ini kecil. Kecil sekali. Itu yang di kotak, dua kotak kecil. Itu kotaknya itu ukurannya 1,5 × 1,7 cm. Di dalamnya ada huruf ya 3 Asmaul Husna ya. Itu satu aksaranya itu tingginya tidak lebih dari 1 mili. 1 mm. Kecil banget tuh. Dan itu ditulis secara konsisten. Tingginya sama, dalamnya juga sama. Bisa dibayangkan teknologi apa yang dipakai pada masa itu. Luar biasa. Ini untuk cap ya, Pak? Ini kalau dilihat dari negatifnya, ini cetakan. Biasa digunakan untuk apa? Untuk surat-menyurat atau untuk benda-benda tertentu ketika dia di... Ini cetakan untuk barang emas atau perak. Oh, untuk emas. Dan di situ kan ada semacam saluran tuh
yang dari bawah ke atas tuh. Iya. Cagak. Nah itu untuk mengalirkan ini logam cair. Terus masuk ke dalam kotakan itu. Dan nanti keluarannya seperti leontin gitu loh. Leontin yang dipakai. Ini juga yang atas itu detailnya, yang bawah itu hasil dari cetakan itu. Oh, jadi ini seperti cetakan untuk perhiasan mungkin ya Pak, atau leontin di leontin, di, ya, Pak. Di kalung itu. Tuh. Dan ini dari sini pertama kita lihat teknologinya. Satu teknologi yang tinggi sekali karena tingginya huruf itu hampir sama. Relatif sama gitu ya. Tingginya konsisten, dalamnya juga sama. Dan kita lihat dari bentuk aksaranya. Bentuknya ini kita kenal dengan tipe Kufik. Kufik abad ke-10. Kenapa dikatakan Kufik? Ini satu gaya seni tulisan yang berkembang di daerah di pelabuhan Kufah. Itu sekarang di dekat Basra, Irak. Ya. Dan mungkin dulunya itu salah satu pelabuhan atau pelabuhan yang ramai milik kekhalifahan Persia. Di situ. Dan banyak huruf-huruf Kufik ini yang ada di Nusantara. Ini yang paling tua. Yang berikutnya itu abad ke-13 pada makam-makam di Aceh, makam-makam di Surabaya. Nah, di sini kita lihat batu nisan di Aceh, ya. Ini di sini kalau kita lihat kalimat-kalimat yang ada di nisan ini kalimat-kalimat sufi. Kalimat-kalimat sufi yang mengacu kepada aliran Syiah yang berkembang di daerah Iran sekarang, Iran dan Irak. Itu. Jadi di Sultan Malik As-Saleh itu hurufnya huruf Kufik. Juga di makam yang satunya, makam seorang. Jadi ini bukti bahwa yang berkembang pada saat itu justru Islam Syiah, Pak. Pada saat itu dan berlanjut pada sampai saat ini. Oke. Oke lah, kita nggak bisa bilang itu aliran Syiah. Kita paling lunak bilang tradisi Syiah. Tradisi Syiah. Iya. Oke, yang tercermin lewat aksara pada kalimat-kalimat di ini ya. Makam, kalimat-kalimat di makam dan asal dari tulisan itu dari Persia. Oke. Berikutnya. Nah, ini di sini kita lihat. Masuk kepada masa kesultanan di Aceh. Itu dikunjungi oleh Ibnu Battuta ketika singgah di Samudra Pasai. Dia mengatakan Sultan Malik Al-Jahir atau At-Tahir itu menganut agama Islam yang taat. Sebagai pembantu Sultan, bahwa Sultan adalah seorang Islam yang soleh, dikelilingi oleh ulama dan dua orang Persia yang terkenal, yaitu Kadi Syarif Said dari Shiraz. Shiraz itu tempat suci di Iran. Dan Taj ad-Din dari Isfahan. Itu juga kota suci di Iran. Itu. Nah, di sini jelas hubungan dengan Iran, khususnya Persia, Persia khususnya Iran, itu sudah berlangsung lama. Tadi kalau kita lihat ke belakang, ada cetakan dari abad 10. Setidak-tidaknya abad 10 itu orang yang menganut Syiah sudah sampai di Nusantara. Berikutnya.
Nah, sekarang kita menginjak ke Kesultanan Aceh. Ya. Ini awal masuknya Turki di sini. Dan rasanya tidak mungkin ya, orang Turki itu berangkat dari Selat Bosporus itu menuju Nusantara pakai kapal, kapal dagang. Atau kapal yang khusus dia berangkat ke Aceh. Terlalu jauh. Berputar lewat Spanyol, kemudian pantai barat Afrika, ke bawah Tanjung Harapan, naik lagi pantai timur Afrika, terus baru mulai menelusuri ini, benua Asia, Asia Selatan, sampai ke Nusantara. Itu memakan waktu berbulan-bulan, mungkin tahunan, dan menempuh bahaya yang besar. Itu. Jadi, kalau menurut saya, kalau kita lihat dari perjalanan yang cukup menyulitkan dan berbahaya, itu bisa jadi mereka berangkat menyeberangi Laut Mediterania ke Palestina atau mana, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki. Dengan kafilah, unta, menyeberangi padang pasir, kemudian ke pelabuhan yang ada di Samudra Indonesia, Samudra Hindia, baru naik kapal ke Nusantara. Nah, di sini mulai sejak kekaisaran, kekhalifahan Persia runtuh, maka Turki memegang peranan penting di sini. Bahkan suatu saat pada abad ke-16, itu Turki sudah menguasai sebagian besar wilayah yang ada di situ, Eropa maupun Asia Tengah, termasuk di Palestina juga. Dia yang berkuasa memegang hegemoni pemerintahan di daerah situ. Nah, ini terdengar oleh Sultan dari Aceh. Karena itu dia untuk menghadapi Portugis, kebetulan pada waktu itu, pada tahun sejak abad ke-16 Portugis menguasai Selat Malaka, dia berusaha untuk memerangi Portugis, tapi kalah kuat. Dia berpikir lebih baik minta bantuan ke Kesultanan Ottoman. Maka dikirimkanlah bala bantuan. Yang pertama berhasil, yang kedua beberapa puluh tahun, beberapa ratus tahun kemudian, itu tidak berhasil karena dia harus memadamkan pemberontakan di Yaman. Nah, ini artinya kekuasaan Turki itu sampai ke tepian Samudra Hindia, Laut Arab situ, paling tidak sampai ke situ. Dan wajar kalau kalau Kesultanan Aceh minta bantuan ke Turki melalui pelabuhan yang ada di Samudra Indonesia atau di Laut Arab, barulah bantuan itu masuk ke Aceh. Jadi melalui perjalanan panjang, kalaupun ada hubungan antara Nusantara dengan Turki, itu hanya sekedar hubungan diplomatik. Kalau perdagangan ada mungkin, tapi nggak terlalu intensitasnya, nggak terlalu tinggi. Pak Tommy, masalah jauhnya itu. Ya, Pak Tommy, ya memang di sumber tertulis yang terdapat di dalam buku Profesor Ismail Hakikadi memang disebutkan bahwa pihak Kesultanan Ottoman Turki menolak untuk menjadikan fasal di Aceh ini sebagai fasal.
Tapi di sini disebutkan oleh Bapak Aceh menjadi bagian dari Imperium Kesultanan Turki Utsmani. Apakah ini bagian dalam arti subordinasi menjadi bawahan, menjadi vasal, atau memang permintaan bantuan ini karena diikat oleh satu solidaritas sesama Islam gitu dalam menghadapi bangsa Eropa yang kalau kita tarik lagi ke masa Perang Salib ini kan apa namanya permusuhan yang sudah turun. Ya, sudah lama gitu, Pak. Ini ya. Ini gimana, Pak? Duduk perkaranya kalau dari temuan arkeologis, Pak, yang Bapak temukan. Nah, kalau saya lihat tadi itu bukan memang betul ditolak. Minta sebagai negara vasal itu ditolak. Enggak ada urusan. Nah, mungkin di sini paling tidak sebagai protektorat. Oke. Okay. Protektorat. Artinya posisinya tetap kalau protektorat pun artinya kesultanan di Aceh itu tetap menjadi bagian secara politik gitu, Pak. Kalau protektorat artinya kan pelindungnya itu Turki Utsmani itu, Pak. Iya, tapi dia nggak terlalu ini apa namanya nggak protektorat yang nggak ketat gitu ya, yang tidak ketat. Jadi misalnya kalau ketat ya. Aceh diserbu sama Portugis. Ya. Jadi si Turki Utsmani segera mengirimkan bala bantuan. Entah datangnya dari mana, langsung ke situ. Nah, ini tidak terjadi. Itu yang data sejarah menyebutkan dua kali mengirimkan bantuan, tapi yang sekali yang terakhir itu batal. Karena harus memadamkan pemberontakan di Yaman. Artinya, aliansi yang dibangun antara Aceh dengan Turki Utsmani itu aliansi yang sifatnya taktis gitu, Pak. Ya, kurang lebih begitu. Jadi solidaritas agama. Lebih banyak ke solidaritas agama. Oke. Nah, apa bukti arkeologisnya? Itu mengirimkan meriam. Itu meriamnya yang dari Turki Utsmani. Sekarang meriam ini ada di Belanda. Berada di Belanda. Bukan di sana. Moga-moga aja nanti termasuk barang yang dipulangin. Oke, Pak. Ini salah satu barang. Mungkin di brown bag ini ya, Pak, tersimpannya. Iya. Itu. Itu kan di bawah, di lerengan itu ada satu gambar. Itu meriam-meriam yang ada di situ. Yang ada di Aceh itu. Ya, semoga ini benda yang bisa dikembalikan ke kita, Pak, sehingga kita bisa pelajari sejarahnya juga ya, Pak. Kemudian gimana lagi, Pak? Ya. Kemudian ini hubungannya apa lagi, Pak, yang terbina di antara Turki dengan Aceh? Apakah ada temuan arkeologis selain benda-benda persenjataan, Pak? Ada nggak? Sampai saat ini yang kita temukan hanya meriam ini. Meriam. Dan mungkin masih ada lagi meriam-meriam di Aceh sana. Dan artefak lain yang berhubungan dengan Turki itu tidak ada selain meriam. Nah, pertanyaan saya berikutnya, Pak, apakah Kesultanan Aceh atau pada umumnya kesultanan di Nusantara waktu itu belum memiliki kemampuan untuk memproduksi senjata dari logam, dari apa seperti membuat meriam ini, Pak? Apakah itu yang membuat kemudian Aceh meminta bantuan kepada Turki? Ada yang membuat itu, saya lupa nama tempatnya. Itu di Kalimantan. Kalimantan Barat atau Banjarmasin, bukan, Pak? Bukan. Barat atau selatan gitu, saya lupa. Itu memang khusus bikin meriam. Dan itu meriam itu ditemukan di Palembang juga. Diekspor ke Palembang dari situ. Abad berapa, Pak? Zamannya Kesultanan. Abad 17-18. Oke. Jadi memang baru abad 17-18 kita memiliki kemampuan untuk memproduksi persenjataan seperti meriam ini. Kalau sebelumnya tidak pernah dikenal, Pak. Iya.
nggak pernah dikenal. Okay. Karena itu apa namanya, ketika Demak menyerang Portugis di Malaka, dia kalah. Bukan kalah banyak orang, tapi kalah persenjataan. Oke. Okay. Itu. Memang sih armada kapalnya banyak yang ke sana. Prajuritnya juga banyak. Tapi kalah persenjataan, akhirnya kalah juga. Iya, belum sampai bersandar kapalnya udah ditembakin duluan kali Pak ya. Iya. Itu. Baik, Pak. Kemudian apa lagi, Pak? Ya. Nah, tadi kan kita udah sampai ke apa namanya, Aceh. Karena yang identitas pengaruh, bukan pengaruh sih, hubungan dengan Turki itu sampai di Aceh yang sepengetahuan saya. Nggak tahu sumber tertulis yang ada di Jawa, karena saya tidak mendalami sumber tertulis, apakah ada di situ, saya nggak tahu. Nah, ini akibat dari masuknya Islam dari Persia, itu pengaruh Persia yang sekarang masih dirasakan, itu kita lihat, mana sih orang Jawa yang nggak kenal adanya wali? Orang pantai barat Sumatera tahu orang suci, wali. Itu kan hanya ada di orang-orang ini, Syiah. Kayak sekarang ada Imam Khomeini dan sebagainya itu. Di Indonesia kita melihat Wali Songo. Ya. Nah, dan wali-wali lainnya lagi, atau orang suci yang lain. Semuanya ada 9 orang. Itu satu ciri dari adanya pengaruh Syiah atau tradisi Syiah. Ini tabot, itu yang setiap 10 Muharram, kemarin itu 10 Muharram, dirayakan di Bengkulu, di Pariaman, di Aceh. Semua ada. Setiap 10 Muharram, tiap tahun ada. Hari Arba'in juga 10 Muharram. Hari Asyura juga. Pertunjukan debus. Itu di Nusantara umumnya ada, dikenal. Terus dari kepustakaan, kita ngelihat ada karya-karya sastra yang berbau-bau sufi. Itu macam-macam. Kemudian ada dalam bahasa kata-kata yang berkaitan dengan misalnya nahkoda, itu berasal dari bahasa Persia dan sebagainya itu. Berikutnya. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf ada ya. Kalau ada kekurangan, mau kita lanjutkan yang lain. Ya. Ya Pak, ini menarik Pak. Kalau dari pemaparan Bapak beberapa poin adalah bahwa Islam, artinya dunia Islam dari Timur Tengah itu sudah bersentuhan dengan Nusantara pada abad 10 atau paling cepat itu abad 9. Yang artinya juga mematahkan hipotesa yang selama ini berkembang bahwa Islam berkembang di Nusantara abad 12, 13 gitu Pak. Ternyata lebih awal lagi. Jadi abad ke-10 hipotesa yang Bapak temukan dalam dengan argumentasi ditemukannya bukti-bukti tadi seperti Bapak perlihatkan dari temuan di Laut Cirebon ya Pak, ada kafal, kemudian ada juga benda-benda yang merujuk kepada dunia Islam saat itu. Nah, namun yang menarik perkembangan berikutnya ada hubungan Nusantara juga dengan Turki dalam hal ini Aceh, gitu ya Pak. Kalau saya lihat gini Pak, kalau saya sedikit mengambil pesan dari Bapak, Islam yang masuk ke Nusantara adalah Islam dengan tradisi ciri-ciri, paling tidak memiliki ciri-ciri tradisi Syiah. Kemudian karena berdirinya satu kekhalifahan dalam hal ini Ottoman Turki yang memiliki kekuasaan dan angkatan perang yang cukup kuat pada masanya, kemudian menjalin hubungan dengan Aceh gitu Pak.
Nah, pertanyaan dari saya, Pak, ketika perjumpaan pertama Islam dengan Nusantara kemudian berkembang, diterima, berkembang menjadi satu bangunan kekuasaan politik gitu ya, Pak. Bagaimana dengan hubungan para penguasa-penguasa di kerajaan saat itu dengan umat beragama lainnya, Pak? Sampai saat ini, sejak katakanlah tadi saya sudah cerita tentang Sriwijaya, itu kan tidak ada cekcok persengketaan antar agama. Bahkan di situ toleransi sangat tinggi. Kemudian pada masa Majapahit. Masa Majapahit itu ada pejabat-pejabat kerajaan yang berkaitan dengan agama. Jadi ada pejabat yang untuk urusan agama Buddha, pejabat yang untuk arasan urusan agama Hindu, dan agama-agama lain. Tidak mustahil agama Islam juga ada di situ. Ya, karena ditemukan juga koin-koin yang beraksara Arab katanya, Pak, di Majapahit. Ada. Bahkan ketika Cheng Ho datang ke Majapahit, dia mengunjungi komunitas Islam di Majapahit. Itu kan artinya ada. Dan mungkin sebelumnya juga di Jawa Timur, itu ada penduduk yang beragama Islam. Yang di dalam prasasti disebut dengan istilah warga kilalan. Orang asing. Orang asing, warga kilalan. Nah itu mungkin ada yang beragama lain di situ. Jadi sebetulnya Islam di Nusantara ini membaur dengan agama lain. Dan agama lain itu yang kebetulan pada waktu itu ada Buddha, ada Hindu, welcome ke Islam. Jadi tidak ada pertentangan. Mungkin pada masa Sriwijaya, masa Majapahit, masa Mataram, dan sebagainya itu, orang-orang Islam yang notabene itu kebanyakan dianut oleh para saudagar, itu adanya di pantai, di daerah pesisiran. Dia tidak masuk ke dalam. Sehingga berita mengenai itu tidak disebutkan. Misalnya prasasti. Informasi mengenai agama Islam belum ditemukan atau tidak ada sama sekali. Gitu. Jadi kita menduga adanya di daerah pesisiran. Iya, Pak. Kembali lagi ke soal hubungan Turki dengan Nusantara. Sepanjang riset Bapak atau apa namanya penggalian-penggalian eskavasi arkeologis, apakah ditemukan bukti lain atau adakah temuan-temuan arkeologis lain yang bisa membuktikan atau paling tidak memperkuat bukti tidak hanya Aceh yang bekerja sama dengan Turki misalkan, atau adakah kesultanan lain yang juga punya hubungan dengan Turki? Pertanyaan yang kedua dari saya, Pak, tadi sempat disinggung di awal juga surat Maharaja Sriwijaya. Lagi-lagi ini pertanyaan menarik buat saya, surat Maharaja Sriwijaya kepada kekhalifahan di Persia tadi, Pak, ya. Untuk mendatangkan guru agama. Nah, pertanyaan lanjutan dari situ, apakah ada balasan dari khalifah kepada Maharaja Sriwijaya waktu itu? Paling tidak apakah ada bukti, mungkin ada benda-benda yang dikirimkan sebagai bentuk balasan dari si khalifah terhadap surat atau pesan dari Maharaja Sriwijaya? Kami belum menemukan sumber tertulis yang menyebutkan adanya balasan itu. Tapi mungkin saja di naskah tertulis, naskahnya Pustaka Raja-Raja Ibu Minusantara, itu disebutkan salah seorang Maharaja Sriwijaya
yang mengadakan kontak dengan kekhalifahan. Yeah. Nah, itu tadi surat dari Maharaja Sriwijaya ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, itu adanya di museum di Spanyol atau Portugis itu, Portugis itu, adanya di sana. Sedangkan Pustaka Ibu Nusantara ada di sini. Artinya, artinya ada saling membalas. Ya, saya belum lihat pastinya bagaimana gitu ya. Oke, tapi temuan arkeologisnya ada nggak Pak? Misalkan barangnya yang ditemukan di daerah Sriwijaya, yang paling tidak ada inskripsi yang memperlihatkan bukti bahwa dari kekhalifahan itu mengirim sesuatu ataupun ada orang yang datang, ada ditemukan belum Pak? Atau belum atau sudah atau sedang dilakukan penggalian? Kalau bukti arkeologis, kita menemukan kaca-kaca Persia. Kaca-kaca Persia itu yang tadi Pak ya? Ya, itu banyak. Banyak sekali di Barus. Banyak di Barus Pak? Ya, sebagai pelabuhan dagang pada abad ke-8 itu. Itu banyak. Dan tidak mustahil adanya kontak dengan Persia, tentunya Islam juga sudah ada di situ. Bahkan agama Kristen pun ada di Barus. Ada indikasi Kristen Nestorian yang sekarang tidak berkembang di Nusantara, ada di Barus. Kristen Nestorian ya Pak? Iya, itu adanya kalau sekarang di Iran ada. Di Iran ada Nestorian. Kalau di Indonesia tidak berkembang di sini. Berarti tidak hanya ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang Parsi ini ya Pak, tapi juga Kristen sempat ada kontak. Iya. Iya, entah dianut oleh penduduk atau tidak, tidak ada sumber tertulisnya di situ. Tapi kaca-kaca yang di Barus itu Pak, itu datang dari abad ke-8. Iya. Artinya Barus waktu itu menjadi bagian dari kerajaan Sriwijaya. Iya. Itu pelabuhan di situ. Dan itu hasilnya dari adalah kapur Barus. Hasil dari situ. Dan itu banyak pedagang-pedagang dari Timur Tengah. Karena dia menggemari kapur Barus, wanginya itu. Itu. Kemudian ada getahnya, getah apa, getah damar segala macam dari situ. Dan juga kabarnya digunakan untuk mengawetkan mumi ya Pak di Mesir. Mungkin juga. Ya, tim akan membawakan pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dari audiens yang sedang menyaksikan dialog kita kali ini, Pak. Sebentar, ya, saya lihat dulu, Pak. Ini pertanyaannya, Pak, dari Fajar Kurniawan. Mengapa Islam Syiah bisa lebih dulu masuk ke Nusantara? Lalu bagaimana konflik atau perebutan pengaruh Sunni ke Nusantara? Adakah konflik antar keduanya? Jadi dia pertanyaannya kenapa kok Syiah dulu yang tradisi Islam dengan ciri-ciri tradisi Syiah yang lebih dahulu masuk ke Nusantara, Pak? Karena berikutnya kan yang berkembang di sini sebetulnya Islam dengan ciri tradisi Sunni sebetulnya, Pak. Jadi kenapa katanya di Syiah dulu? Ya, ini kembali kepada masalah perdagangan. Ya. Islam itu dan agama lain juga sebelum Islam, Buddha, Hindu, itu dibawa oleh para saudagar. Oleh para saudagar, kebetulan yang datang ke Nusantara ini itu duluan saudagar dari Persia, di mana mayoritas penduduknya di sana menganut Syiah. Ya. Nah, baru kemudian orang dari Yaman datang kemari. Datang kemari dengan ajaran Islam yang lain. Nah, dan sampai saat ini tidak ada persaingan di antara dua aliran
Islam itu sampai terjadi apa namanya percekcokan dan sebagainya, itu tidak ada berita yang mengatakan itu. Saat itu maksudnya, Pak? Iya, saat itu, pada saat itu. Di Nusantara, oke. Jadi ada Syiah yang udah ada di sini, mau datang Sunni, mereka biasa-biasa aja. Urusan dagang, urusan dagang. Urusan agama lain lagi, sendiri-sendiri. Gitu. Bahkan yang sama apa namanya yang berbeda aliran, jadi misalnya antara Islam dengan Hindu atau dengan Buddha, itu kan ya mohon maaf kalau kasarnya katakanlah kafir apa gimana gitu, nggak ada terjadi begitu. Itu mereka sudah saling mengerti gitu loh. Dan itu juga Islam menyampaikan kemari, menyampaikan kepada masyarakat, memang kewajiban dari pedagang-pedagang, saudagar-saudagar Muslim untuk menyampaikan tentang Islam. Itu kan kewajiban. Kemudian bagaimana dengan hipotesa mengenai Islam yang masuk dibawa oleh para pedagang dari Gujarat misalkan, Pak? Iya, tadi kan saya mensinyalir, dalam tanda petik mensinyalir, Islam yang ada di Nusantara ini ada pengaruh filsafat bodhisatwanya. Oke. Cuma saya belum pelajari itu. Belum berani mempelajari. Artinya ada akulturasi gitu, Pak, dalam segi nilai ritual ataupun praktik dalam segi kebudayaannya gitu, Pak, atau tradisinya. Apakah ada itu maksudnya? Filosofinya, filosofinya. Filosofinya? Iya. Filosofinya. Justru bukan Hindu ya, Pak. Kalau misalkan kan ada yang, misalkan gini, Pak, kalau di kalangan Nahdlatul Ulama ya, Islam tradisionalis itu mengenal istilah kalau meninggal ada 7 hari, ada 100 hari, ya kan, ada tahlilan gitu kan, Pak. Ya. Itu bukan dari Hindu ya, Pak, diserapnya. Apakah itu kan dari Hindu? Lokal, lokal. Ada dari lokal, ada juga anasir Hindunya. Tapi yang jelas dari Buddha nggak ada. Oke. Dari Buddha nggak ada. Buddha tuh hanya mengajarkan terbaik kepada orang lain. Dan mereka itu berharap kebaikan itu menjadi seorang bodhisatwa. Oh, oke. Okay. Kalau yang dalam Mahayana, Hinayana itu setelah mati dia moksa, ya. Kalau dari Mahayana setelah mati dia menjelma kembali menjadi orang yang lebih baik gitu. Tujuannya menolong orang. Dan dalam agama Islam kan juga ada begitu. Apakah ini yang ada di Islam itu masuk dari Buddha? Saya kira enggak juga sih, artinya mengadopsi juga gitu loh. Ada juga yang diadopsi, ada juga yang enggak. Karena ada tradisi tadi, Pak, karena ada apa namanya semacam pengaruh dari pengaruh budaya gitu yang, Pak, dibawa oleh para pedagang-pedagang ini ke Nusantara. Iya, akibat interaksi para saudagar ini dengan orang-orang di India. Kan terjadi interaksi gitu. Ya, karena kan kita tahu bahwa teori masuknya, hipotesa masuknya Islam ke Indonesia itu ada yang dari Gujarat, ada yang kemudian dari Tiongkok, dan sekarang Bapak menunjukkan bukti-bukti bahwa Islam juga masuk dari Persia gitu dengan Syiah terlebih dahulu. Nah, kembali lagi, Pak, ke ini ada terakhir, kita waktu sudah 1 jam. Terakhir lagi, Pak. Ya. Kesultanan Turki tadi disebutkan membantu 2 kali, namun yang kedua itu tidak jadi. Ya, ya. Karena ada pemberontakan di Yaman. Ya. Apakah penemuan arkeologi yang pernah dilakukan oleh arkeolog di Aceh, di beberapa daerah lain di Sumatera misalkan, menunjukkan misalkan ada
bantuan yang ternyata diberikan gitu tanpa misalkan ini ada permintaan resmi kan Pak, kemudian dibantu tapi kemudian mereka berperang dengan Portugis, apakah ada bantuan yang selama ini diberikan mungkin secara spontan ataupun secara apa ya, tidak melalui satu hubungan diplomatik yang resmi, tapi kemudian mereka juga tetap membantu karena tadi Bapak sebut ini bagian dari hubungan solidaritas, Pak. Atau memang cuma dua itu aja? Ya, dua itu aja. Jadi artinya bukti berupa benda itu hanya meriam itu, persenjataan yang kita temukan ya, yang baru kita temukan. Bukti-bukti perdagangan nggak ada, Pak. Misalkan mungkin Aceh melakukan hubungan dagang dengan Turki juga belum ada, Pak. Sulit kita mendeteksi karena kita nggak tahu hasil dari Turki itu apa. Kita nggak tahu. Kalau dari Persia kan jelas kaca-kaca Persia. Kalau dari Tiongkok jelas keramik-keramik dari Tiongkok, ya kan? Nah, yang dari Turki ini kita nggak tahu apakah dulu waktu kecil saya tuh ada Quran ukurannya kecil tuh. Istilahnya namanya Quran Stambul. Ini dari kata Istanbul ya. Itu dari tahun 1800-an. Quran kecil yang biasa digantung di sini. Dan itu lengkap. Apakah teknologi itu yang sampai ke Nusantara ini? Okay. Teknologi mencetak Quran itu atau Quran kecil itu dibawa ke sini? Quran Stambul itu istilahnya. Ya, tapi namanya Quran Stambul ya, Pak? Iya. Kalau orang Jawa tahunya itu Quran Istanbul. Oke. Mungkin dari kata Istanbul. Baik. Baik, tidak terasa Pak, sudah 1 jam lebih. Kita banyak sekali pengetahuan baru buat kita semua, buat kawan-kawan historia yang mengikuti acara di dialog sejarah kita kali ini. Beberapa poin tadi saya sebutkan, bahwa saya juga baru mendengar bahwa ada temuan-temuan arkeologis yang menunjukkan bahwa hubungan dunia Islam dengan Nusantara itu telah terjadi paling tidak abad 9-10. Ya. Melampaui bahkan lebih awal dari versi yang selama ini kita dengar. Dan juga hubungan Turki dengan Nusantara dalam hal ini, Kesultanan Aceh juga sudah terbina sebagai sebuah aliansi yang taktis di dalam rangka menghadapi Portugis di Malaka. Gitu, Pak. Dan juga kita lihat temuan-temuan dari Persia yang ada di pantai barat Sumatera, khususnya di Barus, menunjukkan bahwa para pedagang dari Persia sudah berhubungan dan sudah melakukan aktivitas perdagangan dengan penduduk pada abad 8, abad 9 ya Pak. Jadi sudah ada hubungan dan itu poin yang menarik juga, dan berikutnya adalah komunikasi yang dijalin oleh Maharaja Sriwijaya terhadap kekhalifahan di Persia waktu itu, memberikan hadiah dan juga permohonan untuk mengirimkan mubalig untuk memberikan pendidikan agama Islam ke wilayah kemaharajaan Sriwijaya. Yang menarik buat kita semua adalah seorang raja beragama Buddha meminta kepada penguasa yang beragama Islam untuk mengirimkan pengajar agama Islam ke wilayahnya, di mana di wilayahnya tersendiri, yaitu di Muaro, telah dikenal sejak abad 8 sebagai pusat pendidikan Buddha yang terkemuka di wilayah Asia. Sehingga sebelum para biksu gitu yang ingin melanjutkan pendidikan di misalkan di Universitas Nalanda sana di India, mereka akan terlebih dahulu belajar di Muaro. Mungkin semacam matrikulasi gitu ya Pak, semacam pendidikan awal. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Bambang Budi Utomo, Pak Tommy. Nanti kita akan lanjut lagi dengan diskusi-diskusi yang menarik yang lainnya mengenai Nusantara pada masa yang lampau. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tommy, seorang arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang berpengalaman di dalam beberapa riset arkeologis
khususnya di wilayah Sriwijaya dan pada umumnya di wilayah Sumatera. Bagi teman-teman Historia, dimanapun Anda berada, yang ingin menyaksikan rekaman ulang dialog sejarah kita pada sore hari ini, bisa melihatnya atau menontonnya di YouTube historia.id. Dan jangan lupa klik like atau subscribe berlangganan channel YouTube kami. Anda juga bisa mengikuti informasi mengenai sejarah yang kami sajikan dengan cara populer di historia.id atau juga dengan memfollow, mengikuti akun Instagram historia.id dan juga mengikuti Twitter dan Facebook kami. Sekian, terima kasih dari saya. Kita berjumpa lagi pada dialog sejarah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.